Dia ambil dekat lah. Ui. Boleh lah tu. Ini ada lesen. Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, bertemu lagi dalam video kali ni bersama aku Senyu Kami Channel. Okay, dalam video ni aku akan kongsikan cara aku nak buat bulu cap. Bulu cap ni boleh ikutkan kreativiti masing-masing lah. Ikutkan kita boleh juga, salah satu kita boleh guna assist jig line tu untuk ikat bulu cap. Dan satu lagi kita boleh ikat direct daripada tali utama tu, tali yang kita nak buat untuk bulu cap tu. Kalau aku, aku nak buat simple lah. Aku akan ikat tali, misalkan sebelum ni aku buat, aku ikat direct terus dengan bulu cap ke mata kain. Okey, jom aku nak tunjuk cara aku sendiri. Jom, jom. Okey guys, ni barang-barang yang diperlukan untuk kita buat bulu cap guys. Yang first sekali, mata kain, kalau boleh saya 4. Leader, kalau boleh dapatkan leader 100% full carbon. Okey, nak eloknya leader ni kalau boleh 20 LB dan ke bawah lah. Okey, yang ketiga bulu itik. Yang keempat, yang paling utama ni, ladung jenis ni. Ladung jenis ni sebab apa? Aku buat jenis dia macam bentuk kon ni sebab bila kita casting, kita baling, dia akan mudah tenggelam. Nampak ni? Dia tajam, dia akan mudah tenggelam, mudah jatuh ke bawah dasar. Itu kita akan jet. Okey ni. Ini adalah 4 bahan utama. Tali, kita kalau boleh nak buat bucak ni, pastikan tali ni kita akan potong kepada 2 meter ataupun 2 depa. Tali untuk rambut utama buat bucak ni kalau boleh panjang, jangan pendek. Panjang lagi cantik lah. Kita ukur dalam 2 meter ataupun 2 depa. Okey, aku ukur tengok. Ok guys, ni dia tali. Aku dah potong dalam 2 meter. Ok, sekarang ni kita ambil bulu, bulu cap. Haa, ni bulu itik. Kalau boleh kita nak ambil bahagian ujung ni guys, bahagian ni. Kalau barang bulu-bulu ni kita potong, kita ambil bahagian ujung ni. Ok guys, nampak tu bulu dia, kita potong bahagian yang berbulu ni. Nampak ni, potong. Dan ni kita simpan, jangan buang. Ok, kita ambil mata kain. Kita letak, tengok ok tak ok.
Okey, cantik. Ni kita boleh pilihan sama ada kita ikat terus direct guna tali utama ataupun kita nak pakai tali yang ikat jig assist untuk jig tu. Kalau aku kadang nak mudah, aku akan ikat teruslah, ikat macam biasa, ikat direct aja. Tali yang lebih ni kita potong. Okay, ni dia guys, bulu cak guys. Cuma yang penting kita kemaskan. Kemaskan kita cuma adjust sendirilah. Okey. Ini dia bulu cak guys. Kalau boleh kita ikat bulu cak ni menutupi mata kail guys. Jangan bagi dia nampak sangat. Okey, macam ni cantiklah guys. Tu. Simple dia bulu cak ni, tak susah mana pun. Kita nak ikat janji. Bulu ni kalau kita banyakkan sikit. Okey, ni dah siap bulu cap. Bulu cap, bulu cap, bulu cap. Okey. Ni sudah siap bulu cap kita. Guys, lepas kita ikat bulu cap kita, okey, ni dah siap dah bulu cap yang dah siap diikat. Kemudian kita nak ikat ladung. Ladung ni yang paling penting. Kalau silap ikat memang tak boleh. Yang penting kita buat macam ni. First dulu, tali utama kita lipatkan jadi dua macam ni. Okey, macam ni. Kita simpul. Simpul dalam 3 atau 4 kali. 1 2 bagi jadi tempat sama juga. Apa ni? 2 3 4 Ya, ni tujuan utama kita buat simpulan ni untuk kita nak ikat ladung supaya tidak keluar. Okey. Saya dapat ke hujung bucu ni. Kita masukkan di ladung. Ingat guys, masuk ke bawah. Bukan ke atas, ke bawah macam ni. Okey. Okey ni. Nampak? Sini pula kita kena buat simpulan supaya ladung tak bergerak lah. Yang ni terpulang kita nak buat atau tidak. Tapi kalau aku buat lah. Better kita buat. Jadi ladung tu dia akan stay lah. Okey. Buat dalam 2 simpulan. Okey, nanti ladung akan tergantung nanti guys. Dia akan tergantung ni. Okey. Di hujung ni kita masukkan di pin. Pin kain kita lah. Pin, masukkan di pin. Ni bentuk macam ni guys. Bentuk macam ni.
So bila kita nak turunkan steam, mudah je, kita gulung. Kita untuk simpan dia, kita gulung je. Kita gulung, gulung dalam bulatan. Nanti akan jadi macam ni lah. Akan jadi macam ni. Kita ambil getah, kita ikat macam ni. Okey, macam ni guys. Ha, lepas tu kita decide lah sama ada kita nak letak getah atau tik. Kalau aku, aku tak tik lah. Tik mudah sikit. So, kan tik. Tarik pendek je. Okey, ikat macam ni. Guys. Okey, guys. Siap. Macam ni. Nampak? Ah, lepas tu kita simpan dalam plastik. Plastik yang mudah kita bawa lah. Okey, lepas tu kita boleh buat 3 atau 4 set. Okay guys, aku dah buat tutorial cara nak buat dirucap tu. Harap hampa faham lah yang aku buat tu. Jom, sekarang ni aku nak tunjuk cara nak guna dirucap. Macam mana kita nak baling, atau cara kita nak jerk umpan macam nak. Okay, sekarang ni aku nak tunjukkan video ni apa tengok cara aku ni dekat Tuan Fatmah, cara nak layang lucap dan cara nak lancar. Ok, jom kita tengok. Pagar biasa. Siapa betul juga. Jangan tak jalan.
Allah jamin tak kena. Tak kat ada. Lah ada lah. Ada. Allah ada. Ada lucu kena ni. Dia pun nama aku kan. Ha tu pasal pun nama. Ada lucu. Ni kau senang ni. Jamai. Ha jamai ni. Ha tu budak lari. Nak pula. Tak tahu nak kula apa tu. Tu dia kau senang jamai ni. Jamai sorang diri. Ha tu buat lari lah. Ah takkan boleh cak ah. Ha. Eh kan nak sekolah ni. Tu saja. Ui tikam dia tikam. Dia ganas dia tikam orang ni. Oh dia. Kecaruan ah. Tu dia. Lihat sini. Jadi strike. Jika aku minta maaf lah firstly kadang sebab aku lambat sikit buat tutorial pasal blue chip ni.